Tapi pun ya. Iya, bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cao Ekam. Kali ini tim Cao Ekam sudah ada di kediaman Pak Takdir Ilahi. Ada galeri-galeri berupa ukiran-ukiran kayu dan berbagai macam kreativitas dari limbah. Kita coba kenalan dengan beliau. Di sini sudah ada ibu dari Pak Takdir Ilahi bernama Bainar. Ya ampun, susah ya. Sama dengan Pak Takdir Ilahi. Iya, apa kabar ibu, bapak? Baik. Alhamdulillah ya. Iya. Sehat ya. Sehat. Sehat dulu kantong kemudian. Gimana hari ini pandemi nih? Apa kegiatan ibu? Kegiatan apa? Di rumah aja ya. Enggak ada kegiatan lagi. Oh, bapak juga gitu enggak kemana-mana itu? Kegiatan selama COVID-19 ini dikurung enggak? Enggak boleh kemana-mana katanya. Banyak di rumah lah gitu kan, paling kalau keperluan ke pasar gitu. Pasar gitu ya, iya. Selama pandemi ini gak boleh kemana-mana. Cuman menuju Pak Takdir Ilahi ini, gak apa-apa diinin dulu. Kemana-mananya tetap lah, orang ini udah social distancing kok. Tadi gak cuci tangan kita. Itu obatannya gak banyak. Pak Takdir Ilahi ini, tim Cao Ekam bisa menemui beliau itu lewat sebuah media televisi. Kita yang sebagai orang Lampung kaget juga kok dari TV nasional sudah meliput lah, kita kok nggak tahu gitu, masyarakat nggak ada yang tahu, nggak ini kan ya. Rupanya selusuri ternyata beliau berada di Bukit Randu di kelurahan Kampung Sawah Lama ya. Sebelum kita ke seninya, mau tanya ibu, kenapa bapak dikasih nama Takdir Ilahi? Itu bapaknya dulu. Oh, bapaknya. Jadi harus sesuai sama dia, kata bapaknya. Harus sesuai dengan keadaannya. Keadaannya itu ya bapaknya. Iya, karena waktu diberi nomor kontak bapak ini, saya kira main-main, ini orang kenapa dimainin sih gitu kan. Gak taunya benar-benar namanya Pak Takdir Ilahi. Bapaknya, sesuai keadaan dia katanya. Bapak sudah almarhum ya? Iya, sudah ada lama, sudah 5 tahun lah ya. 10. Sudah 10 tahun yang lalu. Ini bapaknya ada namanya. Namanya saya yang cari kata dia. Iyalah kata dia. Ada berapa anak, Bu? 5. 5. Yang dalam keadaan ini hanya Pak Takdir. Ini bapak anak berapa? Anak keempat. Kalau hitung yang hidup kan seluruhnya ibu aku tuh ngelahirin 7 orang. Iya kan, nggak termasuk yang hidup di dunia lama gitu kan. Jadi yang tercantum itu 5. Jadi saya itu termasuk yang keempat. Masuk yang keempat ya. Jadi ada lagi satu perempuan yang bungsu, tapi sekarang tinggal di Bengkulu. Mohon maaf ibu ya. Ini saya ingin bertanya hanya untuk agar masyarakat di sana yang mempunyai kekurangan itu lebih termotivasi dan menjadi inspirasi seperti Pak Takdir Ilahi yang hari ini tetap survive gitu loh. Saya mau tanya bu, waktu ibu melahirkan Pak Takdir Ilahi ini, apa perasaan ibu saat itu? Ya udah, terserah aja, nerima aja ibu, enggak nyeselnya apa, enggak sedih atau apa itu, enggak. Iya, nerima aja. Terima ya. Ikhlas ada ini ya, ikhlas nerima. Itu ikhlasnya itu dari lahir atau setelah kemudian berjalan, hari waktu berjalan? Hari lahir. Iya, hari lahir itulah kan. Langsung ikhlas ya, sudah gitu ya. Langsung nerani, ya Allah ya, ikhlas diri. Iya, nama Takdir sudah nama dia itu ya, bisa pecahkan. Artinya memang sudah menerima. Iya, sudah menerima. Nah, Pak Takdir, dalam kondisi sekarang mungkin sudah
survive ya, sudah istilahnya sudah nggak ada lagi beban batin yang ada. Kalau jam waktu masa kecil itu seperti apa, Pak? Masa kecil ya. Dia bergaul seperti biasa, seperti orang kutu gitu. Ada malu-malu atau ada enggak perasaan misalnya dijeleki, ada kawan-kawan yang malah mereka pada senang gitu. Oh iya, senang saya bawa keluar aja deh, enggak ada sesumpu-sumpu deh. Ada ya. Karena apa? Mau keluar deh, iya. Karena aktivitas kecil itu ya, saya bisa hampir rata-rata bisa mengikuti gitu. Oh gitu. Kayak Oh, diikuti semua ya, aktivitas. Jadi mereka enggak merasa tanggung sama saya gitu. Jadi memang dari kecil itu memang teman-teman yang ada enggak ini ya, Pak ya? Enggak ada. Enggak ada. Itu ya. Tadi karena saya bergaul sama mereka bisa sama gitu ya. Bisa nyamain mereka apa yang mereka lakuin, kegiatan mereka gitu ya. Saya bisa nyamainnya, malah bisa gitu. Ngelebihinnya gitu. Pada saat itu gitu. Jadi nggak ada rasa-rasa minder gitu ya, malah mungkin saya bisa lebih bagus dari berapa persennya dari mereka gitu kalau olahraga gitu. Saya lebih bisa ya gitu. Nah, ya gitulah jadi. Sekolah sampai SMA. Ya, saya memang tidak pernah ada peristiwa-peristiwa kejadian yang membuat pilu itu nggak ada ya, Pak ya. Sedih gitu loh. Tentang keadaan. Enggak ada bikin enak aja gitu. Tapi keikhlasan tentang posisi tubuh kita, Pak Takdir ini secara iya benar. Maka letaknya di situ tadi karena saya bisa sama mereka jadi saya enggak ngelihat lagi keadaan saya gitu. Dengan Tuhan pernah ngeluh atau curhat, ya Allah kenapa sih saya harus begini, itu pernah nggak sih, Pak? Kayaknya cuman aku bisa itu Allah Akbar aja. Ya pokoknya Allah Akbar terus ya pada ya usahanya lima waktu lah gitu ya, Allah Akbar kan jadi tetap kalau buntu lupa gitu untuk tetap kalau buntu juga ya Allah kok putar buntu enggak kalau buntu nggak pernah maksudnya nggak pernah. Gak masih ada maksudnya merasa nggak pernah curhat gitu sama Tuhan. Kalau saya sering kalau duit udah 10.000 ya Allah ini kayak mana sih gitu kan ya kita harus terima kapan saatnya ya. Iya ini pasti ada saatnya buntu pada saatnya ini ada cuma tinggal kita tergantung menggunain uangnya kan gitu berkah nggak ini gitu. Nah apa namanya itu artinya pelajaran ya bahwa sosok Pak Takdir Ilahi yang dilahirkan Bu Barniar, Bainar ya Allah. Padahal itu apa namanya? Tante saya namanya Bainah, cuma beda era aja. Bainah. Ya, apa sih? Orang Matra ya. Orang Menggala, Lampung Menggala ya. Iya. Ini orang Lampung juga. Ya orang ini. Orang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Pandai juga kamu. Iya. Iya. Artinya memang kami pikir saya saja gitu yang saat ini normal gitu diberi kelebihan itu kadang-kadang nggak bersyukur Pak Takdir Bu, ya kan. Kadang-kadang suka ngeluh ya Allah padahal secara fisik mungkin saya diberi kelebihan bukan kelebihan ya diberi kesempurnaan sama Allah cuma ya gitulah inget yang begini inget buaya aja perasaannya ngeluh aja kok buat buaya terus di mana-mana ya kadal ini kadal. Oh ini kadal saya kira buaya tadi oke ya mata saya selalu buaya di mana-mana kalau sering main buaya iya sering main buaya jadi semua mata di buaya iya Pak sejak kapan nih kok punya inspirasi membuat kreativitas limbah ini saya tuh ya semenjak saya masih kecil udah usek kalau kata orang sekarang itu usek, apa usek, yang ya. Usek itu ya makanya nyari-nyari sesuatu gitu yang ini langsung jadi, ada imajinasi macam-macam gitu ya terus saya kerjain dari kecil jadinya kadang nulis-nulis kadang bikin-bikin apa gitu tembok banyak dulu tembok sebelah rumah itu jadi kopiin kalau usaha ini dari kecil atau baru pada itu lagi tahun sekitar
mulai aktif di 80-an sih ya. Tahun 80-an. Saya udah mulai acting itu ya 90-an. Pada saat sekolah itu ya saya masih bisa. Jadi kalau ada teman sekolah tolong ya. Oh, gitu ya. Oh, jadi sejak kayak mendarah daging gitu. Kreativitas itu mungkin banyak ya di luar sana. Tapi Pak Takdir Ilah ini lebih memprioritaskan, saya lihat lebih banyak ke kaligrafi, tulisan Arab ya, tulisan Al-Qur'an kayaknya. Iya, iya. Ini asma-asma Allah. Ini Yasin ya, Pak ya? Yasin kayak gitu tuh. Sejak kapan itu? Ya sejak tahun 90-an itu. Memang langsung untuk ini. Enggak semua orang ya bisa, maksudnya bukan bisa atau berani dan berani menuliskan tulisan Al-Qur'an, karena yang saya tahu satu huruf lebih atau kurang itu sudah berbeda ya, artinya beda arti, nah, artinya beliau Pak Takdir ini khatam Al-Qur'an ya, bisa khatam berkali-kali kayaknya. Iya, itu dibilang tadi sepanjang muridnya lulus saya ikut guru ngaji juga. Hampir rata-rata di sekitar sini ya pada saat itu ya sama saya. Jadi bu pantes berani kan. Pas sekolah saya juga dulu di madrasah. Ya tangan ini bergeraknya kebanyakan ke sana kan. Tulisan Arab kebanyakan itu. Bahan-bahannya ini Pak apa saja selain kayu, ramping-ramping? Kayu, plastik bisa, plastik, pokoknya gabus, oke juga. Semua bahan limbah, barang ya, limbah ya? Bahan limbah yang bisa, yang itu sih saya semua, pokok-pokok. Ini dari apa nih Pak? Itu dari gabus itu. Gabus ya? Tapi cara kerjanya disolder. Oh, disolder. Disolder, terus dipelitur, dipelapis, dicat. Ada kendala nggak Pak saat pembuatan ini? Atau namanya seniman mah sesuai deh? Ada. Nggak ada ya? Yang pertama kali saya bikin langsung selesai. Oh iya. Ya mungkin karena petunjuk. Ya dari Allah ya. Mungkin kalau nulis yang lain mungkin banyak gagal. Iya. Berapa lama ini Pak buat ini? Kalau dikerjain sih. Lama juga ya. Setengah bulan masih selesai sih. Kalau yang lama itu nulisnya. Nulisnya kan harus apa? Jaraknya gitu kan, jarak tinggi. Iya, jarak tinggi, jarak rendahnya kan enggak sama kalau tulisan. Pengecualian tulisan apa? Latin. Kalau Latin kan kalau misalnya 7 ya 7. Iya. Kan satu, dua, tiga kan sampai harus digaris dulu. Harus digaris telaten ya, harus teliti. Ini juga rata ya, enggak ini. Enggak serut gunung gitu kan nulisnya. Biasa saya kalau nulis di waktu SD itu kan belajar belajar naik nulis naik ke atas kalau ke bawah gitu. Jadi rata. Iya. Ini yang pertama kali. Iya. Jadi pas uji coba langsung bisa ya. Alhamdulillah ya. Keduanya lari ke sini. Akhirnya buat kayu-kayu ya berbentuk kaligrafi. Masuk di ini langsung masuk di pikiran langsung. Langsung ini ya. Jadi ya. Tapi kayak jadi dia kan. Dari tahun 90 itu Pak peminat pembelinya bagaimana ini? Ya banyak itu ya kawan-kawan. Kawan ya. Kalau ada yang datang gitu kan. Kalau udah satu kan biasanya nanti iya, dari mulut satu ke mulut aja. Ya dari mulut ke mulut ya sih, fotonya udah pada hilang itu banyak, setiap saya buat foto memorinya pada hilang. Nah kayak kabel-kabel ini banyak dulu itu sampai ini yang tinggal sisa-sisa. Iya, penjualannya itu dari mulut ke mulut itu aja Pak ya, nggak ada media sosial gitu. Nggak ada ya. Oh iya. Nah, si kisaran harga nih Pak, berapa ini paling kecil harga itu? Paling kecil yang Bapak buat? 100 ya? Sesuai dengan ini lah. Seperti ini? 100? Bisa 200 juga ratu, ini kan ini istilahnya enggak ini loh apa, murni gitu. Enggak ada istilahnya apa, dari bahan satu kita gini enggak, gitu. Kita harus cari gitu kan. Oh ini enggak kan satu kayu ya? Satu kayu gitu. Paling kalau nambah tuh nambah satu, kalau dicolong ya kata. Oh iya, ini kan satu kayu itu. Oh, ini kayak ini ya. Jadi waktu nemu kayak gini langsung terinspirasi jadi kadal ya. Iya kan? Gitu. Iya.
jambu ini. Jambu. Batang apa aja nih biasanya yang dipakai? Pokoknya kalau saya itu batang jambu. Pokok intinya. Kalau motor yang saya di depan itu apa tuh? Ini? Itu jati Belanda. Oh, jati itu ya. Jati Belanda, oh. Ya, yang putih itu. Kalau itu kan anti lapuk. Anti lapuk ya. Secara pembuatannya kalau dulu kan dibakar juga. Sekarang kan minyak tanahnya udah enggak ada ya. Itu dulu. Oh iya, sekarang minyak tanah enggak ada ya pasaran ya. Nyari juga payah. Kalau dulu dibakar pakai kompor. Itu buat kapan itu? Itu 2001. 2001. Oh, berapa lama buat itu? Kalau itu lama ya kena dana. Iya. Nah, kalau motor itu sekitar harga berapa itu? Ya kalau nilai jual ya bisa 3 juta. Iya. Itu kok kenapa bisa ada radio di situ, Pak? Ya ini. Limit aja iminasi kan tambahan-tambahan kan. Kalau yang kita lihat itu kan cuma ini yang ada apa? Lebih kayak mana? Ya, tadi sempat kaget itu mungkin motornya mau jalan tadi. Soalnya cuma mau ngomong dia. Gak ngegas sih cuma starter. Pernah ada bazar. Ikut bazar, pameran. Udah pernah dua kali di Dharmawangsa. Dharmawangsa. Ya, terus dua kali di Purunya. Terus dua kali di Lampung Barat. Dua kali di Lampung Barat. Oh, sudah kemana-mana juga, guys. Nah, iya. Dari pemerintah, ada kah? Kalau misalnya, ini kan artinya sudah tahun 80. Sudah. Oke, 90. Gitu 90-an ya, artinya sudah 10 tahun lebih bergerak di sini. Ada peran dari pemerintah mendukung support kita? Ya sementara ini ya belum ada gitu, belum ada ya support ya dari misalnya dari ya bis mengerti sih dari kayak kelurahan RT itu ya. Iya memang sementaranya belum ada, belum ada ya. Ya itulah yang sering ditanyakan yang paling mendetail itu yang itu yang sakitnya kan gitu kan sakitnya kita iya kan iya. Ya, gitu. Karena memang Pak ini sesuatu banyak yang luar biasa seharusnya gitu. Sering sih PSDPR juga seperti itu caranya ribuan seperti itu Depsos juga seperti itu kan. Cuma tapi alhamdulillah ya, sampai saat cuma sekarang, alhamdulillah aja ya, ya. Tetap perjuangan sendiri ya, jadi jawaban saya itu ya belum rezeki ya, ya. Aja, belum rezeki ya Pak ya, rezeki mah dari mana aja nah, lah ya, iya. Terus mau dibawa pasti datang kalau memang itu datang gitu. Iya. Kalau ini Pak apa namanya penghasilan ada sampai per bulan atau enggak bisa kelihatan itu? Bisa dibilang gede, bisa dibilang enggak. Rezeki ya, macam ya ini ya. Bidangnya bidang kebeginian kan, misalnya bukan makanan. Kalau makanan itu bisa tato gitu kan. Nah ini pokok sebagai kegiatan mencari rezeki atau Bapak ada kegiatan lain? Mungkin kegiatan. Atau hanya tok di sini atau punya kegiatan di luar sana bantu-bantu apa? Ya kadang ya ada bareng bantu kawan. Jadi nggak mutlak di sini aja ya, Pak ya? Kalau ini kami istilahnya penyaluran seni kan gitu kan. Hobi, rasa betul dapat duitnya. Iya. Kan? Hobi yang menghasilkan itu yang luar biasa ya, ya? Rasanya itu ya. Iya. Selain di sini ada galeri misalnya ditaruh di tempat siapa gitu? Enggak ada ya. Memang khusus di sini lah ya. Khusus di sini. Ruwet nanti ya. Iya, masalahnya ada begitu. Berpartner itu ya, ruwet. Kadang gini aja kadang masih ruwet ya. Kan? Misalnya iya. Hubungannya dengan ini sih. Apa? Duit ya? Iya, duit ini memang besar ya, Bu. Iya, nanti sok-sok ya. Iya, duit kecil bisa jadi besar. Ayo, duit besar bisa jadi kecil akhirnya. Gara-gara duit, coba. Gara-gara duit. Bukan cuma buaya, guys. Duit aja. Cuma kok kayak ini saya ya, hari ini. Gimana nih, Bu Bainar? Dengan tetangga sekitar kita, lingkungan kita. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Pak Takdir aman saja. Ya. Aman aja. Pernah kehilangan enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak ya. Itu karena ini ada satu yang dipajang ya, di luar itu kata saya. Iya sih, ini air kursi. Enggak ada kehilangan. Enggak pernah. Enggak pernah.
ya itu kan terulang dari kitanya juga sih. Kita sama tetangga itu seperti apa gitu. Baik, kalau ada perlu yang kita bantu saling tolong menolong juga di sini. Yang mana lo orang bergerak untuk jahat sama kita sedangkan kita nggak pernah berbuat nggak pernah jahat sama orang ya. Jahat orang jahat juga nih. Kalau musibah ya tetap aja ada musibah abang pernah dirasakan. Alhamdulillah enggak. Sementara ini ya jangan kita terus. Sudah ada istri, Pak? Belum. Ya kalau mau cari ya. Taruhin, Pak. Di depan sana mau? Nanti kita taruhin. Ini cari juga lah lagi cari peluang. Daripada mencari buaya kan? Lebih baik buat buaya. Jadi bagi sahabat Cao Ekam yang ingin melihat galeri dari Pak Takdir Ilahi bisa ke Kampung Sawah ya. Iya, Kebon Jeruk, Kampung Sawah. Bukit Randu, Kampung Sawah. Oh iya. Bukit Randu kan udah ini kan terkenal. Nanti nomor kalau boleh nomor WA-nya ditulis nanti Pak boleh ya. Jadi kalau misalnya sahabat Cao Ekam di luar sana yang menonton ingin membeli atau mampir ke sini kan bisa langsung nemuin Bapak, nelpon Bapak ya. Nanti kita tulis di deskripsi ya guys ya untuk alamat, data dari Pak Takdir Ilahi beserta nomor teleponnya. Kebetulan beliau tidak pakai web medsos ya, nggak pakai IG, nggak pakai FB. Ruwet ya, kelihatan Bapak ini nggak mau ruwet orangnya. Mau simpel-simpel aja lah, ya kan. Kalau ada yang mudah kenapa harus susah ini? Satu aja sulit, apalagi mau bermacam-macam. Maksudnya bukan belajar dari pengalaman, belajar dari ngelihat gitu loh. Oh, belajar dari ngelihat. Ya, kejadian-kejadiannya ya begitu gitu. Kalau pengalaman belum sampai. Oh, belum sampai. Kalau teman saya itu belajar dari pengalaman, Pak. Trauma dia. Trauma. Dia kalau ngelihat laki-laki itu langsung terbodoh itu dia. Langsung begini. Jangan untuk diri, nggak boleh untuk diri. Terbuka juga nggak boleh juga. Terlalu terbuka sedang juga. Aja. Sedang banget juga kan? Ya. Makanya jangan terlalu terbuka nanti buaya pada datang. Tanpa yang ini apa? Mbak-mbak ini apa? Akunya kan semangatnya agak nambah. Iya. Terang. Gitu. Lebih survive, lebih termotivasi. Nah, tambah yang tadinya cuma baca apa? Ayat Yasin ya. Besok lusa udah satu Al-Qur'an, guys. Semangat ya kan? Ditaruh pohon Cao Ekam. Mas ini sudah satu Al-Qur'an yang saya buat. Berani sih aku mungkin. Iya berani. Cuman waktunya. Waktunya ya belum. Ini aja setengah bulanan ya mungkin ya. Ya prosesnya agak lama. Apalagi kalau seniman itu hanya biasanya nulis, ya kalau sekedar nulis ya mungkin bisa. Kalau ini kan kalau apalagi seniman ini sesuai mood ya Pak ya, sesuai dengan isi hati. Kalau lagi hati lagi males nggak mau ngerjainnya. nanti ajalah sebulan dua bulan setahun dari kerjain ya. Kalau motoran itu jembatan tinggal ini ya Pak, saya bikin ini dulu rangkanya udah. Oh iya, banyak ininya ya. Tinggal. Nggak ada pakai mal kan, cuma pakai ini apa pejalan aja kan. Pikiran ini. Nggak ngeliat contoh-contoh gitu. Nggak. Contoh. Alhamdulillah yang saya bikin nggak ada di eksemplan, makanya orang siap mau bayar. Kayak Yasin kayak gini senilai berapa Pak? Ya yang tadi saya bilang itu. 1 jutaan ya. 1 jutaan. Guys, ini besar sekali dan ini unik. Jarang loh, bukan jarang, saya belum pernah lihat soalnya. Bukan jarang ya, tapi memang belum pernah lihat, baru kali ini saya lihatnya. Terima kasih Pak Takdir Ilahi, Bu Baina sudah berkenan tim Cao Ekam hadir di kediaman Bapak dan Ibu. Semoga usahanya lancar. Sukses terus maju hidupnya ya, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Pak Takdir Ilahi dan Bu Bainar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.